Oke kawan-kawan, hari ini kita mau mencari umpan dulu buat mancing hari ini. Umpannya kita akan cari di sebelah sana. Di sebelah sana. Nama umpannya itu Kelomang. Kelomang Empang. Kita akan coba mencarinya. Semoga dapat umpan yang banyak hari ini. Bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana dan seperti apa umpan kelomang itu, kita lihat. Nah, ini dia umpan kelomang. Nah, itu lagi masih ada umpan kelomangnya. Umpan kelomang ini isinya dia seperti jari-jari kepiting. Dia punya jepitan. Dia hampir sama dengan orang bilang di sini cucok. Tempatnya yang sama tapi isinya yang beda. Nah, kawan-kawan, kelomang itu seperti ini. Dia mempunyai jari-jari. Dia punya jari-jari seperti ini. Ini kelomang namanya. Nah, kalau yang seperti kalau yang ini, nah ini bukan kelomang, dia tidak punya jari-jari. Ini namanya berungang, tempatnya sama, nah, tidak ada bedanya ya. Kalau kelomang itu seperti ini, dia punya isi di dalam itu punya jari-jari. Nah, tempatnya saja yang sama. Oke. Nah, kita siap untuk memancing. Cara menggunakan umpan ini, kita harus melepas kepalanya dan kita cuma memakai badannya saja. Nah, seperti ini. Joran bapak saya sudah terpasang lebih dulu. Semoga hari ini dapat hasil ya kawan-kawan. Doakan saja. Ya, bapak saya mencoba untuk menggulung jorannya. Apakah ada ikannya? Nah, ini dia Mas Tio yang ikut mancing juga bersama kami. Dan airnya sangat tenang. Kalau air tenang biasanya di sini dibilang sama orang sini konda. Konda berarti air tenang. Kawan-kawan bisa lihat sendiri airnya cukup tenang. Nah, ini dia Mas Tio. Ternyata Mas Tio sudah strike. Kita perhatikan lebih dekat. Ikan yang kecil. Tapi ini tidak apa-apa.
Nah, ini gulungan pipa saya. Saya juga sudah memasang pipanya dan sudah dibuang ke air. Nah, kawan-kawan bisa perhatikan nilumnya. Kayaknya nilumnya sudah mulai gerak-gerak. Sepertinya ikannya sudah mulai matuk-matuk. Tuh dia, nilonya mulai gerak-gerak. Ayo langsung ditarik saja. Nah, saya suruh ayah saya untuk menggulungnya karena saya hanya memegang kamera. Ini kalau mau mengeluarkan isi umpannya, kita harus toki dulu kawan-kawan. Kita toki sampai dia hancur, kemudian kita mengambil isinya. Ya, cukup keras. Sampai saat ini belum ada sambarannya, belum ada hasil kawan. Ya, beginilah kalau yang namanya mancing ya. Yang namanya mancing kadang ada, kadang tidak ada. Mancing ini ya bukan hanya sekedar hobi, tapi kita juga harus membutuhkan kesabaran untuk memancing dan mendapatkan ikannya. Jorannya pun belum ada sembaran. Kita hanya bisa bersabar kawan. Sepertinya kita harus pindah di spot sebelah. Nah, ini dia. Kita pindah di tempat yang baru. Tempatnya, kalau kita lihat airnya cukup tenang, dan biasanya air yang seperti ini bagus buat mancing. Tapi sampai sekarang ikannya belum dapat juga kawan. Ya, kayaknya hari ini zoom bagi kami ya. Ya kawan, hari ini kita balik kampung dulu. Untuk hari ini hasil belum ada, mungkin belum rezekinya untuk hari ini. Sekian dulu videonya, soalnya udah rasa lelah dengan trik matahari. Sekarang kita mau balik dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.